Pada tutorial ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana melakukan pengaturan pada mini printer. Untuk melakukan pengaturan pada mini printer, klik pada pengaturan, klik mini printer. Nah, pada kotak dialog ini, pengaturan mini printer dan kasir, Anda dapat melakukan berbagai pengaturan. Seperti halnya mode mini printer, printer yang digunakan, ukuran kertas, tipe printer, pengaturan autocutter, apakah memakai cash drawer atau cash register, jika ya klik ya, di port sebelah mana misalnya, di COM1, COM2 atau seperti apa, kita pilih tidak. Format teks, format warna, keterangan nota, Anda dapat mengetiknya, mengganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Jumlah baris kosong, cek nota, reset jumlah kasir, dan default. Jika Anda telah selesai melakukan pengaturan, klik simpan, klik OK, kemudian tutup.